Aduh. Sebenarnya ini saya salah program gak sih? Ini beneran kopi pagi gak sih? Tapi kok ada yang berbeda ya? Sini dulu, Noe. Sini. Ala ila. Nang ning nang. Tunggu dulu. Sebenarnya ini acara apa gitu? Oke, lupa ya. Selamat pagi Putri. Selamat pagi. Boleh kesini lah kita. Boleh sini, merapat semuanya. Aduh. Oh ini salah satu bagian dari mereka sekarang. Iya. Sudah join. Kita satu bagian. Nah, Putri kalau siapa? Saya nggak dibawain bajunya. Iya. Tadi kan mereka udah ngasih atraksinya. Coba sekarang Noe sendiri. Musik sedikit aja. Musiknya coba. Ya, musiknya. Satu, dua, tiga. Wah, sedikit aja, ya. Tepuk tangan dong. Aduh. Senang sekali loh rasanya hari ini saya Putri Zain kembali menemani Anda pemirsa dalam program Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke, nah tadi kita udah ngelihat performnya, mau bincang dikit dong dengan Bapak Agus Widodo. Pak Agus. Untuk latihan seperti ini tuh butuh waktu berapa lama? Kalau untuk latihan lumayan juga. Lumayan lama. Ya, lumayan lama. Oke, lumayan lama. Aduh, napasnya udah. Oh, napasnya. Oh ya, tarik napas dulu. Tarik napas. Iya, tapi yang paling unik ini. Ini yang kecil ini, ya. Jarang-jarang loh anak kecil ya zaman sekarang tuh kayaknya masih ingat sama budayanya. Iya, benar. Masih mau sama yang main seperti ini, benar. Budaya seperti ini. Kamu jadi apa? Kamu ini namanya jadi apa ini? Kamu jadi apa ini? Hah? Apa? Anoman? Ganoman. Apa? Ganoman. Ganongan. Oh, ini Ganongan. Kalau bapaknya jadi apa? Longan. Tadi tokoh cakil. Cakil. Itu cakil. Bang Cakil sini. Bang Cakil. Kita mau hadirin yang berbahagia. Marilah kita berfoto bersama kepada mantan pria ya. Bang Cakil ya. Jadi orang tua siapa ini? Siapa yang nikah? Lagi sunatan. Bang Cakil ganteng kali loh. Iya, kan SPST itu. Ini kok enggak Noe yang make tebalik? Enggak, saya memang cocok seperti ini ya. Pada umumnya. Kurang ganteng deh, Kak. Aduh. Tadi Bapak sebagai apa tadi? Cakil. Cakil. Apa? Ini Hanoman. Abangnya marah ya. Nah, abang siapa, Bang? Ika. Hah? Ika. Enggak, Ika. Abang sebagai apa? Oh Hanoman, ini Cakil. Aku Bang Agus, ini Agus. Oh Bang Agus. Bapaknya Cakil ya. Ya, Cakil. Abang nanti ngopi Bang, buat kopi. Bisa. Oh bisa. Oh, udah ganteng ya kan, kita buat kopi Bang. Masih juga, masih. Memang itu penghasilan utamanya. Baiklah pemirsa, kita nanti akan berbincang ya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Nah, pemirsa kembali lagi bersama kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Nah, itu dia kenapa ya pemirsa hari ini tuh temanya tuh berbeda sekali. Iya. Karena nampak dari busana-busana yang dipakai, kecuali saya ya. Kamu saya siapa? Saya ini anak pungut. Gak dipinjemin. Tapi pemirsa untuk judul kita pagi hari ini yaitu warisan budaya tak lekang dimakan zaman. Nah, jadi memang ini sebagai topik yang krusial sekali ya, Noe. Iya, ini kan, jarang-jarang Putri, kenapa? Aku seumur hidup ya. Hah? Baru ini loh pakai kayak gini. Biasanya enggak pernah. Biasanya enggak, paling cuma nonton aja gitu. Itu pakai kemben baru saya ambil. Iya, ini pakai kemben biar enggak terlalu nampak ya buncitnya. Makasih Putri, jangan dilihat di perutnya ya, minta tolong ya. Tapi boleh enggak disorot dulu itu celananya, gimana sih konsepnya? Putri. Jangan dibilang Putri, ini melorot. Oh ini melorot. Iya, makanya dia kayak gitu, dia setengah kayak anak-anak rapper gitu. Ini gaya anak milenial. Iya, gaya anak milenial. Iya kan. Nah, kita sudah kehadiran ini Bapak Agus Widodo dan Ibu Parwati. Parwati. Apa kabar? Kabar
Baik. Baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya bahasa Jawanya apa kabar itu gimana? Piye kabare? Piye kabare? Piye kabare? Piye kabare? Kabare api. Kabare. Oh, kabare api ya. Api. Itu kayak main itu ya, game itu ya. Apa? Epic gitu. Baiklah, pemirsa, kita akan ngobrol ya bareng dengan Bapak Agus dan juga Ibu Parwati. Silakan untuk duduk. Kayaknya kalau berdiri capek juga ya, iya, kan? Iya. Saya kemana nih ya? Kalem ya. Ganti aja celananya dulu. Silakan, Bapak. Aduh, gimana perasaannya nih setelah tampil tadi, Pak Agus? Alhamdulillah, senang. Ya, senang, kan itu sudah berada di TVRI kan gitu kan. Iya, benar sekali. Nah, pemirsa, kita sebelum ngobrol, Bapak Ibu minum kopi. Kopi. Mau cobain ini kopinya khas dari TVRI Sumut, dibawa yang dibuat ini oleh Pak De Cakil. Jadi Pak De ini pakaiannya udah Jawa banget. Kita hadirkan dong Pak De Cakil. Masuk. Pak, ayo. Pak. Sungkem dong. Iya, silakan Pak Cakil. Pak, di sini kita ada kopi, Pak. Di sini kita ada kopi americano, ada latte, ada cappuccino, ada long black, ada espresso. Bapak mau yang mana? Yang biasa aja, yang hitam-hitam aja. Oh, americano ya? Iya. Oke, kalau Ibu? Kopi biasa aja. Oh, americano juga? Iya. Wedang jahe nggak ada. Oke. Iya. Bang Cakil cantik kali itu rantainya. Berapa ini, harganya? Ini agak mahal, Kak. Oh iya? Ini diambil dari gua, apa kata bapak tuh semalam? Dari gua? Iya, dari gua. Oh, dari gua. Apa yang ngambilin ya, Kak? Ganteng kali Bang Cakil. Wah, itu jangan tanya. Udah bawaan lahir. Ya kan, Bu? Udah bawaan lahir. Iya, iya. Oke, deh, Bang. Oke lah, Pak, Bu, ditunggu ya kopinya. Iya, silakan. Kak Putri tadi apa? Iya, nggak ditanya. Lupa, lupa. Udah bajunya beda sendiri, nggak ditanya iya lagi. Apa? Biasa, Bang. Biasa. Oke, ditunggu, Kak, ya. Oke, silakan, Bang Cakil. Nah, kita kembali lagi, pemirsa, dengan Bapak Agus dan juga Ibu Parwati, ya. Kita akan ngebahas seperti apa sih warisan budaya yang tidak lekang dimakan oleh zaman. Nah, Pak Agus, iya, ini kegiatannya sehari-hari itu apa, Pak Agus? Kegiatannya kalau di sanggar itu ya mengajar lah. Mengajar menari kan itu kan, dibantu orang rumah. Oh gitu, kan berarti itu. Bapak ini punya sanggar, pemilik sanggar? Punya, ya. Punya sanggar. Sanggar apa namanya? Sanggarnya namanya Siswo Langgeng Budoyo. Siswo Langgeng ya. Budoyo. Di sanggar itu diajarin apa aja sih, Pak? Banyak kan ke basic Jawa ya. Basic Jawa? Seperti prahmen wayang orang, kan itu. Seperti tadi yang kita tampilkan lah, itu prahmen-prahmen wayang orang, kan itu. Namanya prahmen wayang orang, iya, gitu ya. Jadi kalau biasanya kan wayang tuh pakai atribut gitu ya, ini langsung wayang orang, iya, ya, langsung dimainkan langsung gitu. Dimain. Tapi kalau untuk Ibu Parwati nih, kegiatannya sehari-hari selain ngebantu Bapak ngajar, itu apa tuh, Ibu? Ya, ibu rumah tangga. Seperti biasa ya, Bu? Iya, seperti biasa. Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu nih, Pak Agus dan Bu Parwati, ini sanggarnya itu sudah berdiri sejak tahun berapa? Tahun 93. Tahun 93? Iya, tahun 93 itu didirikan oleh almarhum ayah saya, namanya Ki Dalang Suwarso. Ketepatan beliau itu pemain wayang kulit. Mm-mm. Kan dulu membuat sanggar, kan itu kan. Ya di situ ada mengajarkan wayang, sinden, belajar kan itu musik, kan. Belajar musik, kan itu. Setelah itu tahun 2012 diturunkan kepada kita sanggarnya. Berarti kan dari tahun 1993. Berarti kalau kita lihat lagi ke belakang, turun-temurun sudah berjiwa seni ya? Iya. Dan yang memang, tadi kayak yang tadi yang tampil tadi itu yang paling kecil, anak kita yang paling kecil. Oh, yang paling kecil. Iya. Terus ada yang jadi Anoman itu nomor 3. Yang jadi yang nomor tadi 3. Jadi apa itu nomor 2. Kan itu. Yang satu itu sepupu kan itu. Oh, jadi memang turun semua temurun, kan itu. Ya. Keluarga seni ya, ya dikatakan, tapi memang fokusnya ke wayang orang. Iya, wayang orang kan itu kan. Tapi kalau misalnya seni-seni yang lain selain Jawa itu ya multi etnis juga sih sebetulnya. Multi etnis ya, juga. Berarti nari juga. Ya, karena kita kan juga ngajar di sekolah-sekolah juga. Oh, ngajar termasuk di SMP Negeri 1 Beringin,
SMP Negeri 4 Percut Semituan kan itu kan. Kita ngajar di sekolah juga. Oke, nah jadi sudah tidak diragukan ya pemirsa track record-nya dari tahun 93 sekarang tahun 2024. Ya. Tapi bagaimana nih Pak kenapa tetap mau melestarikan budaya khususnya budaya Jawa ini sendiri? Karena kalau saya lihat kan itu kan memang gimana ya, sudah kecil kita itu sudah dibina sama orang tua kita untuk apa? Bagaimana budaya ini jangan sampai punah lah kan itu kan, dan harus diturunkan kan itu. Jadi kita sudah kalau kepada budaya itu rasanya sudah cinta kali kan itu. Jadi kita ayo sama-sama kita kembangkan budaya ini kan itu. Kita tularkan kepada adik-adik ataupun anak-anak tetangga kita kan itu. Saya bilang gitu sama orang rumah juga. Jadi memang sudah mendarah daging lah bahasanya jiwa seninya itu ya Pak. Tapi kalau Ibu Ati sendiri sudah mencintai kesenian ini khususnya wayang orang sejak tahun berapa? Sejak tahun 2010 ya Pak. Ya, 2010 sebelum kenal Bapak. Sebelum kenal Bapak. Oh iya. Tapi sesudah kenal Bapak. Sesudah kenal. Tapi kalau darah seninya memang sedari kecil. Oh udah ada juga kalau Bu Ati juga. Orang tua dulu? Orang tua dulu pemain ketoprak. Ketoprak dor. Ketoprak dor. Orang tuanya ketoprak dor. Ketoprak dor. Ketoprak dor. Itu gimana ketoprak? Kalau ketoprak dor itu yang ada jack dor sama tag-nya itu. Tag dor. Oh, itu namanya ketoprak dor. Iya. Jadi waktu itu sudah mencintai jiwa seni itu sejak 2010. Ya untuk yang ke tari wayang orangnya. Oh, tapi sebelumnya? Sebelumnya dari kecil udah cinta seni sih. Emang udah ada darah dan penari dulunya gitu. Oh, seperti itu. Pagi-pagi tunggu, ini siarannya serasa di keraton iya. Gitu ya. Cuman pemain keyboard kita yang keren tadi. Temanya Jawa ya. Suling Padang dibuat. Harus menyesuaikan. Tumben Bang Cakil ngaruh kopinya gitu ya. Iya, aduh. Kenapa Bang Engko? Agak susah ya jongkok ya Bang Cakil ya. Bisa nggak Bang? Bisa. Oke. Bisa berdiri Bang? Satu, dua. Bisa. Terima kasih Bang. Enjoy ya Pak ya. Terima kasih Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Wah, kita boleh cicipin dulu ini kopi terenak Pak, silakan ya. Untuk Ibu dan juga Bapak nih. Nah, untuk pemirsa jangan lupa disuguhkan ya makanannya, minumannya nih sambil nikmati kopi pagi hari ini. Gimana Pak, enak kopinya? Alhamdulillah ini segar kali ini, enak. Enak ya Pak, gimana Bu? Mantap. Mantap, nanti boleh bungkus, nanti kabarin Bang Cakil aja ya Bu. Nah, pemirsa kita balik lagi nih ya kepada Pak Agus dan juga Ibu Ati. Karena sebenarnya agak speechless gitu ya Pak, maksudnya agak terkagum-kagum sekali melihat anak-anak sudah diperkenalkan kesenian, khususnya kesenian Indonesia sendiri. Dulunya Ibu Wati kenapa bisa menjadi penari waktu itu? Emang berkat panggilan dari hati atau memang orang karena mengikut orang tua? Sebenarnya awalnya panggilan dari hati sih. Panggilan dari hati itu semenjak saya bisa menari dulu dari sekolah SD ya. Sekolah SD udah nari? Iya. Dulu nari apa Bu? Dulu nari angguk pernah, nari kuda lumping pernah, terus nari-nari lintas etnis. Nah sekarang sudah jumpa dengan suami, saya dengan sendirinya mencintai tari wayang orang ini. Kalau dulu saya paksa. Kayak gimana Pak, maksudnya kok dipaksa sih Pak? Kalau dulu saya paksa, beliau kan, dulu saya di Alubu Pakam itu kan banyak itu sih, kalau apa itu kuda kepang itu kan banyak di sana itu kadang kalau kuda kepang itu udah bermasyarakat tuh wah banyak kali lah. Jadi kita kan hanya bisa tari-tarian. Jadi kalau dulu pasangan saya itu, pasangan nari saya kalau Bambang Cakil itu orang Langkat. Orang Langkat. Orang Binjai kan gitu. Jadi kan jauh sih dari apa, dari Lubuk Pakam ke Binjai kalau saya panggil orang pasangan saya ke sana ini jauh kali ya kan gitu kan. Saya punya orang rumah, ayo kamu baru harus bisa
saya ajarin satu malam nari Bambang Cakil, nanti kamu bisa. Jadi malam itu saya ajarin, ya. Besoknya dapat apalah, dapat job, ya kan. Jadi terpaksa beliau itu saya ajarin. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi waktu pertama kali diajakin ada penolakan nggak Pak dari Bu Atinya? Ada rasa agak malu kan itu kan, ada, ada. Nggak bisa lah Pak, saya nggak bisa katanya kan. Bisa, kamu bisa. Saya terus, ayo kamu bisa, pokoknya besok itu, ah, ini kan ada job ini, 300 ribu sayang ini. Kalau saya kasihkan orang lain, jadi saya kasih kamu aja lah. Besok ya, main kita. Jadi malam itu saya ajarin. Alhamdulillah sampai sekarang beliau tuh terdorong terus cinta. Oke, Bu Wati kenapa waktu itu nolak? Apa yang dipikirkan maksudnya? Kenapa tidak mau? Karena kan Ibu sebenarnya sudah punya jiwa seni. Iya gini sih, kalau dulu nari ketoprak itu kan pakai busana kan tertutup. Ya. Kalau pakaian Jawa ini kan harus busana seperti ini gitu loh. Jadi ada rasa malu, sebenarnya hati itu kepingin sih. Cuman kan ada rasa malu tuh, ya gimana ya, kalau nggak saya coba, saya nggak akan bisa. Gitu. Jadi karena ikut suami, ayolah sama jalan bareng-bareng, sama bareng-bareng nari, ayo. Jadi waktu pada akhirnya ibu ikut bapak itu tahun berapa, Bu? Kalau ikut bapak narinya tahun 2010-11 gitu ya. 2010-2011 iya. Akhirnya ikut nari. Karena ya ngapain juga ya Pak, jauh-jauh dari Binjai ya kan Pak, iya. Orang rumah ada gitu ya. Nah lantas bagaimana nih Bapak menularkan ke anak-anak Pak, kok bisa anak-anak mau? Apa karena mungkin sering ngelihat Bapak sama Ibu atau memang mereka Pak mau dong diajarin gitu? Kalau anak-anak memang kita latih juga lah kan itu, kita tularkan itu maksudnya dalam arti kita memang kita tanamkan lah untuk mencintai seni budaya ini, khususnya istilahnya tradisi lah kan gitu. Karena apapun ceritanya, dulu saya kepada almarhum orang tua saya berpesan, ini jangan sampai hilang. Karena saya itu dari kecil memang sudah mencintai ini. Kamu kalau bisa nanti ya kamu tularkan pada anak-anak kamu. Jadi saya teringat dengan almarhum. Jadi saya terus, yuk nak, kamu ini, kakekmu dulu seperti ini. Jadi ini budaya kita, jangan sampai kita lupakan. Itu jadi sampai sekarang lah kan itu kita tanamkan. Memang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi mereka ya mau ya Pak? Iya. Mungkin karena, ya karena itu tadi udah dari turun-temurun, mendarah daging jiwa keseniannya itu. Namun untuk belajar seperti tadi atraksi itu namanya wayang orang. Iya. Pasti kan punya cerita itu kan Pak? Ya kalau cerita itu kadang kan gini, tinggal permintaan kadang kan. Permintaan kepada orang kan itu kan, Pak ini kita mau minta lah lakonnya Anoman Buto, Anoman Obong kan gitu kan. Ya nanti kita ikutin kan itu. Pak ini nanti hanya perang tanding aja lah, Bentol Udo entah apa segala macam kan itu. Nanti kita ngikutin permintaan lah. Kalau oke, apa? Seperti itu. Jadi kalau tadi kan Bapak ini sebagai cakil ya Pak? Iya, cakil. Cakil itu apa tuh Pak? Toko cakil. Kalau toko cakil itu istilahnya orang yang sangat serakah kan tama, itu. Tamak gitu. Tamak kan itu kan. Gila jadi, kekuasaan. Istilahnya oh, gila kekuasaan. Jadi kalau bisa itu dikuasai semua. Bang Cakil itu juga cakil. Gila, tapi gila kopi. Gila kekuasaan gitu ya Bang Cakil ini ya gitu. Tapi kalau tadi yang kecil itu tadi siapa namanya Pak? Kalau yang Ganongan. Kecil itu tari Ganongan sih sebetulnya ada musiknya tersendiri itu. Oh iya, itu dia berperan sebagai apa? Dia itu tokoh sih, tokoh Bujang Ganong. Itu tokoh seorang satria lah kan itu satria. Kan. Jadi istilahnya dia itu tokoh memang panutan juga sih kan itu kan. Nah, jadi sebetulnya itu musiknya tersendiri, tidak campur seperti tadi lah, karena kita tadi sudah prahmen ya kan, sudah masuklah kolaborasi kan. Iya, itu. Karena sudah ada inovasi ya Pak, tapi tetap tidak meninggalkan budayanya itu sendiri. Kalau tadi yang putih itu apa tadi namanya Pak? Itu Anoman. Anoman itu tokohnya Anoman seperti itu, apa? Ya, istilahnya ya, dia itu tokoh Anoman itu ya, dia bisa lembut kan itu, bisa kasar. Kan itu kan, tapi ya jangan sampai diganggu kalau Anoman ini kan sifat-sifatnya kan itu. Jadi memang beliau itu bisalah untuk jadi pengayom kan itu, pengayom dalam arti itu kalau kita punya anak kecil bisa ngomong ataupun apa seperti itulah, seperti tadi kan ada Dewi Sinta ataupun apa kan, nah, beliau
mengikutin dan memantau kan itu, mengawasin lah kan itu. Oke, ya. Berarti kalau ibu tadi berperannya sebagai apa nih? Bu? Bambangan atau Arjuna? Oh iya, itu Danoko seperti lah, apa kan? Tokohnya? Tokohnya itu orangnya lemah lembut, gagah berani. Apapun yang merintangi dia semua dibabat habis. Oh. Itu sifatnya. Karakternya karakter wanita hebat gitu ya. Iya. Sebenarnya karakternya itu laki-laki. Itu laki-laki sebenarnya. Karena dia lemah lembut. Cuman karena kan dia dengan gerak-geriknya yang dengan lemah lembut, harus yang memerankan itu perempuan. Oh, kalau laki-laki yang bisa lebih bagus sih. Oh, gitu. Yang penting dia bisa lemah lembut, gemulai ya untuk dari gerakannya. Iya. Kalau adik-adik yang dua orang tadi? Nah, itu Ramasinta. Yang tadi Ramasinta. Ramasinta itu seperti apa? Kalau Ramasinta yang ramah itu kan lelaki, lelaki. Kan, gitu kan. Cuman diperankan oleh perempuan tadi kan itu kan. Kalau yang apa itu Sinta kan. Sama dia Ramasinta itu memang tokoh yang sangat lembut juga. Istilahnya dia orangnya itu ya gimana ya kalau dibilang itu budi pekertinya bagus lah kan itu. Akhlaknya kan? Bagus. Akhlaknya bagus ya, kan. Tapi kan tadi kita sudah melihat ya pemirsa nih opening di awal bagaimana wayang orang ini sendiri tadi itu ngangkat cerita tentang apa? Kalau tadi cuma hanya fragmen aja. Fragmen itu seperti fragmen apa? Itu tadi istilahnya cerita hanya kilasan saja. Hanya kilasan aja, cuplikan lah istilahnya kan. Kalau sebetulnya ya aslinya itu Rawono Sinto kan itu. Jadi istilahnya dia termasuk Anoman Obong lah kan itu. Anoman nanti itu murka Anoman itu yang tadi menyelamatkan murka. Dewi Sinta yang dilarikan dengan yang dilarikan sama Rawana, Rawana kan itu kan. Itulah. Oke. Jadi memang pemirsa ada setiap gerakan itu ada ceritanya gitu. Iya. Tapi memang kalau misalnya wayang orang ini nggak boleh pakai suara ya? Nyapanya gerakan sama diiringi musik? Sebetulnya pakai suara sih, pakai omong kan gitu kan. Bisa pakai pakai omong, nanti ada dalang juga. Seperti wayang kulit juga. Wayang kulit itu kan juga ada dalangnya kan gitu. Jadi wayang orang pun juga ada dalangnya. Ya juga ada cerita, nanti tokoh saya, umpamanya saya tadi cakil kan. Saya nanti itu kalau berperang umpamanya kan kepada beliau kan gitu kan, sama istri Sita kan. Nanti itu tanya-tanyaan. Yang ngomong dalangnya atau langsung tokohnya? Langsung tokohnya. Contoh kalau umpamanya cakil. Raden mandek. Istilahnya seperti itu. Berhenti. Aku mau tanya lah kan gitu. Kau siapa atau kenapa? Kau ngapain di sini kan gitu. Seperti itulah. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalnya jadi dalang nih Pak. Siapa aja bisa jadi dalang? Atau ada kriteria khusus? Itu ada belajar sih. Memang harus ada belajar khusus kan itu kan. Sekolah perdalangan kan itu kan. Kalau mungkin kalau di sini nggak ada sih, tapi di Jawa lah sekolah perdalang. Ada juga yang otodidak, itu istilahnya dia tahu lakon, pandai dia belajar hanya main sabetan aja kan itu. Itu namanya otodidak dia kan, cuman berani saja. Ada yang seperti itu kan itu, tapi kebanyakan itu memang harus teori-teori itu harus dipelajarin lah. Oke, karena semuanya butuh proses juga ya. Karena kan memang harus menggunakan bahasa Jawa. Iya, harus bahasa Jawa. Harus bahasa Jawa. Ya jadi, juga bisa juga dibahasakan Indonesia sih. Oh, bisa juga. Gitu. Kalau sekarang ini kebanyakan juga sudah dicampurin. Sudah dicampuri dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena biar supaya masyarakat ataupun adik-adik yang mendengarkan itu bisa paham. Tentang karena kita juga kan di Sumatera Utara ini kan nggak satu suku Mbak. Iya benar. Bersuku-suku ya. Banyak. Jadi biar supaya memahami. Iya. Apa sih itu ceritanya wayang? Apa sih itu bahasanya kan? Karena kalau misalnya orang awam yang tidak tahu bahasa Jawa mungkin dan tidak tahu gimana tradisi wayang orang itu agak menerka-nerka. Iya. Ini nggak lagi ngapain? Ini siapa? Lagi apa? Gitu ya kan. Tapi mungkin awalnya untuk belajar wayang orang ini apa yang harus dipelajari? Apakah bahasanya atau memang ada aturan-aturan tertentu? Dasar, sebetulnya tari. Dasar tari. Dari dasar tari dulu kan itu. Kalau beliau sudah dasar tari, contoh umpamanya kayak ulat-ulat kan itu kan, ataupun capeng, sabetan kan itu kan.
itu dia harus harus tahu ini kan itu. Okay. Yang ada apa aja sih Pak gerakannya? Sebetulnya gerakan banyak, dasarnya banyak juga yang namanya tancep ada. Kalau ulat-ulat tadi yang seperti apa? Kalau yang ulat-ulat itu ya ini seperti ini. Oh, kan itu ulat-ulat. Kan. Jadi ini kan lihat. Biasanya umpamanya ada musuh di sana kan bisa dia lihat dulu kan itu. Gitu. Nanti kalau ke sana ini namanya ulat-ulat kan itu. Jadi ada tancep kan itu kan. Terus banyak lagi sih sebetulnya. Masih banyak, tapi itulah tadi dasar-dasarnya. Iya, dasar-dasar dulu. Kalau sudah tahu dasar, dia mungkin menokohkan karakter wayang orang ini tadi, mau jadi Gatot Kaca, mau jadi apa, dia sudah paham nanti. Oh ini udah tahu semua. Biasanya kan Pak tokoh yang paling terkenal itu adalah Gatot Kaca ya? Iya. Gatot Kaca. Gatot Kaca itu tokohnya seperti apa? Ya Gatot Kaca itu satria, sosok kan? Yang satria, tegas juga dan dia bisa terbang kan itu kan. Nah, istilahnya dia gagah berani lah kan itu kan. Jadi kalau kita ceritakan dia tuh sang perkasa lah kan itu kan. Nah, jadi nggak takut dengan siapa saja, itulah kalau Gatot Kaca. Putri, kenapa? Saya mau nanya nggak? Boleh. Pak, saya ini sebenarnya siapa ya? Kamu nanya? Jujur saya dari tadi ya. Kata Ibu Wati kamu nanya. Iya. Saya nggak tahu saya siapa, tiba-tiba saya kayak gini. Kira-kira saya siapa ya Pak ya? Ya ini contohnya. Ini sosok Gatot Kaca. Sosok Gatot Kaca. Aduh ya ampun. Tuh. Apa? Saya berarti Gatot Kaca nih? Iya. Oh Gatot Kaca. Jadi tadi apa? Tapi badongnya nggak dipakai. Badong itu apa? Jadi nggak bisa terbang. Badong itu sayapnya. Oh iya Pak. Tadi tadi. Gak muat. Putri. Tadi kan gini Pak. Tadi memang udah dipasangin sayapnya ya. Muat. Cuman nggak bisa terbang. Keberatan badannya. Udah Putri, diem aja. Oh berarti sayapnya lebih kecil. Sayapnya lebih kecil daripada badannya. Iya, makasih ya Putri. Oh berarti ini Gatot Kaca. Iya, Gatot Kaca. Suka makan kaca ya? Bisa. Bisa. Coba deh gimana gaya Gatot Kaca. Nanti di segmen keempat kita nanti makan-makan lebih. Segmen empat, nggak ada segmen empat. Oh iya, nggak ada. Udah closing kita. Oh berarti ini sosok Gatot Kaca. Iya. Jadi dia pakai sayap. Tadi sayapnya namanya apanya? Itu badong. Badong. Nanti cari badong yang besar. Iya, juga nggak bisa. Ini paling nanti pakai baling-baling helikopter. Itu Pak, kalau... Gatot Kaca sendiri kalau ngomongnya gimana? Gerakannya gimana? Ya, ngomongnya ya dia gagah gitu. Memang orang ini gagah, iya, makasih gagah. Pak. Terus Pak, pokoknya ngomong gagah gitu. Pokoknya ya? Pokoknya ngomongnya misalnya gagah, tegas. Jenengi siapa? Gitu Pak. Tegas, karena bisa Gatot Kaca. Bisa gak Pak jadi Gatot Kaca? Enggak, Ibu, kita... Tunggu dulu, Ibu gak usah ketawa-ketawa aja bisa gak? Lucu. Jadi saya cuma bilang, jenengi siapa? Ibu, jenengi siapa? Bu. Ibunya nggak sanggup, nggak ada Gatot Kaca yang jadi ketawa. Masa Gatot Kaca gitu ngomongnya? Gak gitu kan Bu? Biasanya gimana Pak? Coba contohnya. Kalau Gatot Kaca biasa sih, seperti tegas istilahnya. Kalau bahasa Indonesia, kau mau kemana? Kan itu cuma hanya gitu dia. Kau mau kemana? Apa, Wil Nandi. Nah, coba. Gatot Kaca. Oh, gitu Pak. Itu Gatot Kaca yang cool ya Pak ya? Iya, gitu. Iya. Bapak jenengi siapa? Aku jeneng yang Dodo. Yo. Yo. Tapi bisa nggak nulai Pak ikut latihan? Bisa, tapi sebetulnya kalau beliau tokoh-tokoh bapaknya lah. Warku Dara. Warku Puro. Lah bapakku Jerman Pak. Serius meneh lho. Lengok hidung gue nih lho. Kayak orang-orang Eropa. Postur tubuhnya cocoknya jadi Warku Dara ataupun Buto. Buto hijau. Kawan si Cakil tadi. Memang kawan kan? Gini, memang kami berkawan sama si Cakil. Ya. Cuma bukan Cakil yang itu kan? Iya, jadi yang mana? Oh, yang itu. Namanya lagi pakai Gatot Kaca. Harus kayak gitu sampai segmen terakhir ya? Iya pasti. Oke, nah ini Gatot Kaca kalau Bang Cakilnya itu jadi apa? Nih Pak, Bang Cakil. Raja. Cocok, Cakil pun cocok dia. Nah, pasnya cocok Cakil cocok karena jadi, kecil jadi, dia. Cakil itu harus kecil. Jadi karena dayun. Dia mau naik-naik. Nah, dia, Pak, tadi pun pertama kali Bapak datang sini, saya pikir Bapak itu bapaknya Cakil.
hampir mirip ya. Kalau Pak Kensa ini cocoknya sebagai apa, Pak? Raja kah? Memang apa? Demang. Masuk Demang. Ya Demang bisa. Demang itu kayak mana, Pak? Demang itu seperti gubernur gitu atau seperti bupati. Kayak bupati ya, Pak. Bupati. Iya, bupati Tanah Garapan mungkin ya. Baiklah pemirsa, ini seru sekali, kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan persembahan dari Noe and Friends. Nah, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Nah, Pak Agus dan Bu Wati, sebelum nih kita kan tadinya mau belajar nih ya dasar-dasarnya untuk wayang orang ini sendiri. Tapi kalau di sanggarnya Pak Agus sendiri itu dari umur berapa bisa belajar wayang orang ini? Sampai ada yang paling, mungkin yang paling tua umurnya berapa? Kalau yang paling tua sekitar 40-an, 40 tahun. Itu masih belajar? Masih ada. Itu main musik sih. Oh, pemain musik. Musik kan itu. Ada juga yang tari juga kan itu kan. Cuman kebanyakan itu dari mulai SD lah. SD kelas 2 itu sudah kita bina kan itu. Tapi kalau yang SD, SMP, SMA itu sampai ada yang mahasiswa juga kan, yang sampai ada yang mahasiswa juga. Jadi memang dari berbagai kalangan umur ya, Pak. Dari yang SD mungkin, dari yang masih umur 7 tahun, 6 tahun, kalau misalnya mau belajar boleh seperti itu. Nah, pemirsa, kita akan melihat nih bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sanggarnya Pak Agus, dan berikut video cuplikannya. Ini lagi ngapain nih, Pak? Ini lagi apa? Itu kita ngeruat yang tadi kita gambar wayang kan. Oke, itu kan. Ini perform di? Ini perform di PSSU. Oke. Ah, ini apa nih, Pak? Ini buat gunungan hasil bumi. Gunungan hasil bumi untuk ya, properti. Untuk properti ruatan, satu desa. Muharram. Oh, gitu. Bulan Muharram. Ini pas lagi di mana? Ini orang tua kita. Pas di sana ya, Pak? Iya. Almarhum lah dia sudah kan gitu. Ini sedang apa ini, Pak? Penyerahan gunungan. Ini gunungan. Pembuatan kriya. Kriya. Dari bambu. Nah, ini dari kita bambu. Mengajar tari. Ini latihan alam. Latihan alam. Ini orang tua kita yang itu di sana tadi. Oh, Ibu Sinden ya. Berarti. Ya. Ini penari satria. Oke, penari ini ketoprak satria. Dor. Oh, ini ketoprak dor. Ya. Oke. Ini lagi ngapain nih, Pak? Ini lagi di hotel apa ini dulu. Saya agak lupa juga ini kan itu. Pertunjukan lagi ada? Iya, lagi iya ada apa? Pertunjukan. Seni pertunjukan. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Ya. Tapi mungkin untuk kesenian sendiri, wayang orang, ketoprak itu berbeda nggak? Bedanya beda. Apa? Beda. Kalau ketoprak itu kan cerita-cerita, istilahnya cerita-cerita rakyat. Ketoprak itu cerita-cerita rakyat. Ya. Jadi kalau wayang orang itu memang dia memang cerita itu memang dasarnya dari istilahnya zaman-zaman pewayangan dulu kan, zaman-zaman istilahnya Kanjeng Sunan Kalijaga dulu dia berdakwah kan itu kan, dia melalui metode dari pewayangan kan itu. Jadi ada apanya lah kan itu kan, sejarahnya juga. Okay. Itu kan. Tapi bedanya tadi kan ketoprak dengan wayang orang, kalau bedanya kuda lumping, kuda kepang biasanya orang bilang dengan anggo, itu beda nggak atau memang penyebutannya aja yang berbeda? Beda, sangat beda. Bedanya apa itu, Bu? Kalau kuda lumping atau kuda kepang itu dia pakai properti kuda yang sudah dikepang. Kuda yang sudah dikepang? Iya. Apa? Rambutnya dikepang? Enggak, apanya kudanya dianyam. Kan dianyam itu. Oh, itu namanya dikepang. Makanya disebut kuda kepang. Oh, gitu. Kirain karena rambutnya, berarti kudanya itu sudah dianyam. Iya. Kalau anggo itu karena dulu jogetnya banyak manggu-manggu, jadinya nama terkenal anggo. Oh, berarti berbeda. Beda. Berarti kalau anggo karena jogetnya gitu, gerakannya ngangguk-ngangguk, jadi namanya anggo. Anggo. Oke. Nah,
Jadi pemirsa, tadi kan kita udah cerita untuk belajar jadi wayang orang ini ya, ada dasar-dasarnya nih ya. Kita mau latihan dong Pak, ajarin Bang Cakil, Noe juga bisa. Gimana dasar-dasarnya tadi, ada ulat-ulat, ada apa. Kita boleh ke depan Pak? Bisa. Boleh. Gatot Kaca. Terbang dong. Sini Bang Cakil. Bu, boleh Bu? Boleh. Kita mau belajar. Oh, mau belajar. Jadi ya, ini ada dasar-dasarnya ternyata. Ada gerakan-gerakan dasarnya. Ini dasar ya, kalau dasar. Kita mau panggil dulu dong. Siapa yang mau dipanggil? Tika. Boleh naik juga. Si siapa? Hanoman. Tunggu, tunggu Bang Cakil belum. Kalau Bang Cakil tadi kan, coba Bang Cakil di tengah. Mirip nggak? Mirip, di samping Pak Agus dong. Mirip. Sudah foto keluarga ya? Fotografer siap-siap ya untuk difoto. Udah kayak gubernur aku memang. Udah kayak gubernur, oke. Okay. Bang Cakil di depan aja, mau di belakang? Belakang lah Kak. Pulang aja lah Bang Cakil. Jadi langsung ya, lanjut ya. Kita boleh geser dikit biar kelihatan semuanya. Kalau ini namanya tancap. Apa namanya Pak? Tancap. Tancap. Tancap ya. Yang betul Noe kakinya, kuda-kudanya. Kenapa? Soalnya kesempitan. Ya, kalau yang ini tancap ya, kalau ini besut. Besut? Ya, besut. Panjang ya. Nah, ini sabetan. Pak, bentar Pak. Tangannya gini kan? Gini. Boleh gini. Cakil kok bukan metal. Ini bukan gini, Cak. Boleh gini. Gini ya. Boleh gini. Boleh gini. Kalau perempuan sama aja, perempuan sama, laki-laki. Kalau perempuan gini. Oh, perempuan gini. Bisa. Gini, bukan gini. Oke. Ini oke. Ini namanya sabetan. Ya. Karena celana aku melorot. Sabetan. Jadi beda kalau perempuan dengan laki-laki beda. Nah, contoh. Sumpah, Pak, bentar Pak, celananya melorot, Pak. Maaf, Pak. Ini mintanya harus diikat juga ya. Iya. Oh gitu, Pak. Oh, enggak. Maksud dibawa diikat. Enggak pas lah. Masa harus musuh layar udah aman. Udah aman. Kalau iya. Perempuan sama laki beda. Beda kalau perempuan sabetan yang kan kan. Nah, ini laki kan? Kalau perempuan itu aja. Nah, jadi dia harus mempunyai dasar-dasar tari dulu. Oh gitu. Jadi banyak lagi macamnya kan. Oh banyak lagi macamnya tariannya. Macamnya. Ada nggak musiknya nih? Ada trese. Kalau trese itu kan. Trese ini. Yang kalau laki-laki ya. Trese. 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 Itu namanya trese. Iya. Gitu. Oke. Okay. Abang sehat kan Bang? Kok diem-diem aja Bang? Sini dulu Bang. Abang sama kita. Enggak, kalau misalnya Abang punya masalah kan, cerita aja gitu ke kita gitu. Abang siapa namanya? Dika. Dika. Hanoman ya. Kalau Hanoman ada enggak gerakannya khususnya? Hanoman sama kan gitu. Cuman gerakannya beliau agak pendek sedikit kan. Oh, contoh, begitu. Kan. Oke, okay, contoh. Nah, jadi sama dia. Nanti, tapi banyak dia nanti mainnya pendek. Jadi contoh kalau Hanoman kan. Ini Hanoman. Oh nah, itu Hanoman. Seperti itu. Kalau Gatot Kocok bawa dia. Kalau Gatot khusus terbang aja. Kalau Gatot Kocok biasa. Oh biasa. Agak tegak dia. Nah, agak tegak. Ini Gatot Kaca. Agak tegak. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang nih kan tadi kan Bapak berperan sebagai Cakil. Udah ada Gatot Kocoknya. Ece-ecenya berperang. Cepet. Oh, berperang. Ayo. Berantem. Si dia. Belum, ini sama lawannya sana, Bang. Lawannya ini. Lawannya mana? Sana. Ini. Oh, ini. Ya. Bang, dibantu lagunya ya. Boleh ke tengah, boleh ke tengah. Oke. Okay. Iya, bisa ya. Iya. Tentang. Oke. Tarik napas dulu, kenapa? Ini put ya. Bukan yang nggak berani, kecil kali memang. Cuman kan orang tua nih, nggak boleh, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Bukan apa-apa. Berantem ya? Iya. Ya, udah ya. Bang boleh ya dibantu lagunya ya? Oke. Hati-hati Noe. Oh, masa bapak kok hidup? Ya, kalau Cakil ini. Oke. Okay. Nah, sudah, lawan Noe. Jangan mau kalah. Sudah terakhir kalau Cakil. Lawan Noe, jangan mau kalah. Pak! Pak! Ganti gue, Pak! Sini loh, sini! Apa? Udah lama gak jumpa.
Mana dia ya kowe, Pak? Ah, iku mau nang kayangan tapi dicintake karo kowe iki, Mas. Oh, karo kowe. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Ya, itu tadi jadi Gatot Koco dan juga Cakil. Ya, Pak. Mungkin kalau nyinden boleh enggak, Bu, sedikit diajarin dasar-dasar nyinden itu? Boleh ke tengah sini, Bu? Nenek. Kalau tukang nyinden nenek. Oh, nenek yang untuk nyinden. Oke. Oh, nenek. Oh, hadir ya hari ini. Hadir. Boleh juga naik ke atas panggung. Bisa. Halo, Nek. Selamat pagi. Pagi, Nek. Sepuh nih, Kang. Iya, ini ajari kami nyinden ya, Nek. Nek, sini, Nek. Nek. Nyinden. Oh, udah pernah nyinden belum? Oh, belum, belum. Iya. Gimana, Nek? Dasarnya nyinden. Dasarnya aja. Mungkin pemirsa kan mau tahu nih, Nek. Gimana? Sikit aja. Sikit aja. Suaranya nggak ada. Oh iya. Oke, okay, gitu. Itu tembang apa, Nek? Sinom. Sinom. Boleh dikit lagi yang lain nggak, Nek? Yang nggak usah suaranya kuat-kuat. Kenapa? Ini aja ya, gambang sulingnya. Oh, boleh gambang suling. Boleh, gambang suling. Gambang suling, kumandang suarane. Suaranya nggak ada. Kepena onine, nine mong ngranyo ake pa ranglan kentrung ke tipong suleng si kera kendangane. Yeay! Tapi itu udah cantik loh, Nek. Nenek pandai nyinden dari tahun berapa? Dari umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Didik sama suami saya. Saya dalang. Sampai sekarang ini. Berarti nenek yang nyinden. Iya. Berarti kalau lagi panggung ke panggung, kalau suamiku dalang, Estra, Bambang Cakil, yang Cakil bapaknya, yang apa beliau, Bambangnya, macam gitu. Tadi kan? Oh, macam yang tadi, seperti Bu Wati, gitu. Sekarang bapaknya udah nggak ada, jadi tinggal aku sendiri, ikut anak. Mas Nenek masih nyinden juga? Ya kalau ada yang butuhkan ya masih. Masih? Iya. Masih sehat loh, Nenek. Umurnya udah tua. Berapa? Udah 73. 73. Maka suaranya nggak ada. Tapi masih cantik. Biasanya kalau nyinden itu tembangnya tembang apa aja, Nek? Tadi kayak Bambang Suling. Terus ada apa lagi? Ya macem-macem lah. Macem-macem. Ya ampun. Aku kayak dimarahin sama Nenek. Aku dimarahin. Iya, iya. Itu kan banyak. Iya lah. Banyak. Ada sinom, ada... Pak Lara, ada, wis macam-macam lah. Wis macam-macam lah. Iya. Berarti Nenek udah bisa semuanya lah ya? Iya. Udah bisa? Itulah. Bisa. Bisa. Nanti kan Putri kalau misalnya nikah kan bisa panggil Nenek. Masih ya. Siap ya, Nek ya. Siap. Doain dapat orang Jawa ya. Ya kan? Enak Putri ya. Kenapa? Putri ya? Maksudnya kita tuh jadi tahu ya, budaya gitu kan kayak Jawa ini, karena kan kayaknya untuk apalagi kita kayak misalnya di Medan udah jarang, pasti kan di kota kayaknya nampilin yang seperti ini kan udah jarang gitu. Bener-bener kan. Tapi tadi kan kita udah nampilin kan, mau dong dipanggil adik-adik yang kecil tadi. Oh iya, siapa tadi namanya? Gusti. Tadi soalnya waktu perform dia sikit kali gerakannya. Oh iya, coba ini kan? Gerakannya gak banyak Bang, musik ya. Sampai segmen 4, Bang? Enggak gitu juga. Ya. Musik, Bang. Oke, okay. Ini jadi apa nih, Pak? Kenapa pakai topeng? Ini dia apa? Sebetulnya ini
Tokoh di kalau di Ponorogo itu Bujang Ganong. Bujang Ganong. Beliau sosok pengomong lah kan itu. Kan. Oh iya. Nah kalau ini. Oke. Bisa nggak gerak sendiri? Bisa ya? Yang baling yang apa? Yang baling. Putar-putar. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. 1, 2, 3. Misalnya kehidupan sehariannya memang gitu Pak, ada Bapak yang nomor berapa tadi? Itu yang nomor 3. Nomor 3 memang kesehariannya gitu. Iya. Pakai kayak gitu juga? Makan? Enggak gitu. Lah. Enggak lah. Oh, mana tahu kan. Enggak pusing? Dia kalau khusus di hutan aja nanti. Oh khusus di hutan. Khusus di hutan. Ngangon kambing apa. Anoman ngangon kambing. Hah? Oh, apanya yang sakit? Oh giginya sakit. Oh sakit gigi. Ya udah tepuk tangan dong untuk semuanya. Kita boleh balik ke tempat lagi. Terima kasih nenek, sehat-sehat selalu. Iya. Terima kasih. Ya ampun, serasa jumpa sama nenek ya. Nenek sendiri silakan duduk lagi. Kalau kamu mau ikut, kamu pengen masuk TV juga? Iya Bu. Iya. Oke. Nah tadi itu dia dasar-dasarnya ya. Iya, banyak juga sih yang masih banyak sih sebetulnya kan itu masih banyak kan. Tapi memang itu dasar-dasarnya berarti kalau misalnya dia mau ikut masuk sanggar Bapak, apakah memang harus sudah punya dasar menjadi seorang penari? Enggak juga. Enggak juga, padahal kan kita memang khusus pendidik, jadi istilahnya dari dasar itu memang kita latih kan itu, jadi pakai hitungan-hitungan ya kan. Itu memang yang penting khususkan. Dasarnya itu kalau mau masuk sanggar niat dari hati. Kan tanpa ada paksaan dari siapapun. Ada dukungan orang tua. Iya, kan ada dukungan. Jadi, dari orang tua. Ada minatnya. Iya, gitu ya. Untuk latihan sanggarnya itu setiap hari apa? Kalau latihan itu hari Minggu dengan Kamis itu. Kalau di sekolah dia hari Selasa sama Jumat. Hari Selasa sama Jumat sama di sekolah. Kalau di sanggar hari Kamis dengan Minggu. Kami sama Minggu. Ya. Untuk materi yang diajarkan itu apa aja? Nih, Pak. Banyak juga. Terkadang kan ada anak-anak juga yang dia nggak suka Jawa. Nanti dia itu, Pak, saya kalau Jawa basicnya kurang kan itu. Jadi itu dia minta nanti Pak Karo kan itu kan. Pak, saya Karo aja lah, Pak. Nanti kita Karo baru kita bahkan. Oh, berarti ajarkan. Semua etnis bisa dong, 8 etnis sumut berarti juga bisa. Jadi memang tergantung permintaan dari klien gitu. Tapi kalau untuk mau perform sendiri, misalnya ada orang mau perform wayang orang gitu, itu latihannya berapa lama? Ya lama juga sih, karena kan kita mau mengatur juga kan apa permintaan itu, umpamanya judulnya entah dia agak susah sedikit kan itu kan, jadi kita mengatur anak-anak didik kita itu. Kalau dia memang dari dasar dia belum punya basic tari, itu paling cepat setengah tahun. Setengah tahun juga baru bisa dia baru menguasai bisa dia tarian menguasai. Jawa. Itu satu tarian. Tarian wayang tadi ya. Satu tarian. Jadi setengah tahun. Tapi kalau sudah ada basicnya biasanya berapa? Cepat. Tiga bulan, dua bulan dia udah bisa. Sudah bisa gitu ya. Sudah bisa kita panggungkan, kita pentaskan. Oke. Noe, ada yang mau ditanya enggak? Hah? Ada pertanyaan? Ada, mau ditanya Pak. Apa? Mungkin kalau silakan. Untuk yang mau belajar gitu di sanggarnya Bapak, itu memang orang daerah sekitar kampung aja atau ada yang di luar dari kampung? Di luar dari kampung kebanyakan. Oh, banyak juga di luar dari kampung ya? Kebanyakan di luar dari kampung, luar kecamatan lah kan itu kan. Itu ya kalau kita itu kan desanya Pasar 5 Kebun Kelapa itu, jadi banyak desa di situ kan. Nah, jadi nanti dari desa-desa lain lah itu
kadang dari kecamatan lain nanti juga di situ. Jadi kalau untuk khusus di desa kita itu ya ada sih yang terdekat apa kan lebih banyak yang terdekat lah. Oke. Okay. Gitu. Noe tertarik enggak? Saya sudah segini Cok nih. Ini aja ini tadi diapain Bang Agus. Ini ketat kali. Napas ini agak susah nih ya. Dan kalau belajar nari nanti mudah-mudahan bisa langsing loh. Belajar nari bisa langsing. Jadi gini terus nih. Bu, kan enggak mungkin kan. Tapi mau yang mau saya tanya Pak, banyak enggak keinginan anak-anak untuk ngikutin sanggar ini karena kan untuk di zaman sekarang itu kan kita semakin banyak anak yang hanya bisa tuh kayak main handphone, main yang lain-lain gitu. Banyak. Iya banyak sih. Banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Berapa Pak? Udah di sanggar kita tuh ada berapa anak? Kalau di sanggar itu ada sekitar 57 orang. Kalau di sanggar sendiri sih kan itu yang dari mulai SD, SMP, SMA sampai dia sudah kuliah juga kan yang di USU, di Unimed udah ada juga kan itu. Nah itu 57 orang, tapi kalau di SMP itu school kan gitu, kita ngajar school itu sekitar hampir 200 juga. Wow. Karena di setiap sekolah itu ada 80 orang kan itu kan, 80 orang. Oke, okay. Ternyata masih banyak ya pemirsa yang ada di rumah untuk mencintai warisan-warisan budaya Indonesia ini, ternyata peminatnya masih banyak. Nah pemirsa, kita akan break sebentar, untuk itu jangan kemana-mana, sama-sama kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Nah, pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Masih bersama Bapak Agus dan juga Ibu Wati ya, pemirsa. Kita banyak sekali mendapatkan informasi terkait dengan warisan, khususnya warisan adat Jawa. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya di pernikahan, biasanya permintaan dari klien itu apa, Pak? Wayang orang kah atau seperti apa kalau misalnya di pernikahan? Kalau di pernikahan tuh kebanyakan kita banyak kalau orang Jawa bilang pramugari. Pramugari. Pramugari itu apa? Istilahnya pagar ayu. Pagar ayu. Ada pagar ayunya. Jadi mengawal manten laki-laki dan perempuan. Nanti di situ dijumpakan, nanti baru kita ada Gatut Kaca. Kan itu tari Gatut Kaca, itu bawa kendi ataupun apa, itu yang sering. Biasanya Gatut Kaca itu pasangan ya Pak? Tari pasangan atau biasanya enggak, sendiri? Tari tunggal. Iya. Tarian tunggal, sendiri, jadi untuk tunggal. Menyambut si pengantin itu ya kalau ada job. Nah, kan ini sudah lama sekali ya sanggar ini berdiri Pak, dari tahun 93 dan pada akhirnya diwariskan ke Bapak itu pada tahun 2011 ya, 2012. Gitu. Ada nggak Pak momen performance yang masih membekas, pernah perform di mana gitu waktu itu dan bawain apa gitu? Kita yang lebih apa, yang masih teringat iya. Itu kita waktu itu kita di Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Selatan iya, itu ngapain Pak? Tapanuli Selatan itu kita perform istilahnya ini seperti sandera tari juga kan itu sandera tari istilahnya prahmen wayang orang kan itu. Jadi prahmen wayang di situ sangat sangat apa? Istilahnya saya tuh sangat teringat karena waktu itu kita diberi istilahnya sama yang menanggap ini tadi 175 juta. 175 juta. Iya, jadi saya terkejut kan gitu kan, kok segini banyaknya kan gitu kan. Padahal di waktu itu kalau pasaran itu paling pun 12 juta ataupun 13 juta kan gitu. Jadi disitulah sampai sekarang ini masih teringat gitu. Waktu itu event apa tuh Pak? Waktu itu acara apa saja? Acara hajatan. Hajatan, syukuran. Hajatan, syukuran. Syukuran. Jadi orang-orang termasuk di sana apalah terpandang itu orang. Waktu itu bawa penampilan apa Pak? Cerita apa? Waktu itu ya Anoman Obong waktu itu. Anoman Obong. Iya, cerita itu. Anoman Obong kan itu. Cuman satu paket kita ada kuda kepang kan itu kan ada sandera tarinya.
wayang orang, kan orang itu banyak tari-tariannya juga kan. Oke, jadi memang ya, satu paket semua dari sanggar ya, ya satu Pak. Paket. Nah, untuk saat ini Pak, untuk pengajarnya sendiri di sanggar itu siapa aja, ada siapa aja Pak? Ya kita dibantu oleh anak kita tadi yang yang tampil ini tadi kan, anak-anak kita kan itu kan. Ada juga adik-adik mahasiswa juga yang sudah mahasiswa kan itu. Jadi ada sekitar 8 orang lah. 8 yang orang membantu kan itu, yang membantu kita. Yang kan memandu. Iya. Untuk biaya dan tarifnya itu. Kalau kita enggak apa? Kalau di sanggar itu cuma hanya kita bebankan untuk uang kas saja. Uang kas itu 2000 perak. Hanya setiap pelatihan. Setiap pelatihan. Setiap pelatihan ya, 2000 perak. 2000 perak. Iya ya. Iya. Jadi worth it itu hanya untuk uang kas. Untuk uang kas saja. Iya, ya, tetap untuk mereka juga nanti ya, ya, akhirnya ya, gitu ya Pak. Untuk waktu dekat ini ada mau perform di mana kira-kira Pak? Kalau mau dekat ini mungkin di Amplas lah nanti, tanggal daerah 25 Amplas nanti, tanggal 25 nanti. Oke, ada event juga. Iya, ada juga event rawitan dan tari-tarian aja, penyambutan lah itu. Oh, penyambutan. Ya. Oke, tapi kalau misalnya atraksi yang misalnya menggunakan sinden dan dalang, itu biasanya apa? Ketoprak kah atau wayang orang? Wayang kulit. Oh, itu wayang kulit yang pakai sinden? Iya, wayang kulit, wayang orang pakai sinden juga. Wayang kulit itu untuk belajarnya apa yang harus dikuasai? Ya juga ya, kalau apa suluknya? Suluk itu apa? Suluk itu ibaratnya sirup Toto Pitono umpamanya mantra. Apa seperti itu? Oh mantra, seperti, ada mantranya. Sejenis mantra. Pembuka lah, pembuka. Mantra boleh, pembuka. Boleh dicoba nggak Pak? Gimana mantra ya, awalnya Pak? Ya istilahnya sikit banyaknya saya apa ya, sirup Toto Pitono anenggi pun di kakang Eko ati doso pulwo. Eko sawit dia dinuli doso sapulo prawiwitan. Jadi istilahnya untuk pembuka lah, pembuka mau jalannya wayang itu kan itu. Oke, untuk ya memulai ya Pak, memulai gitu. Nah untuk Pak Agus sendiri dan Bu Ati, apa sih harapan kedepannya, maunya ngapain, pengen buka apa lagi, atau pengen punya pegelaran sendiri, atau seperti apa Pak harapan kedepannya nih? Kalau harapan kedepan kita kepinginnya mempunyai yayasan, yaitu istilahnya kepingin sih, tapi ya mungkin itu Allah nanti yang mengaturnya kan. Tapi ada keniatan, ada kepingin, istilahnya membuka yayasan untuk pelatihan, khusus pelatihan tari kan. Pelatihan tari kan, agar supaya apa, generasi-generasi muda ini tadi tertular dengan budaya-budaya kita kan itu kan, peninggalan leluhur kita itu. Oke, jadi memang pengennya buka yayasan ya Pak. Tapi ya kembali lagi bagaimana rezeki dari Allah yang dikasih ya Pak. Nah kalau dari Bu Wati sendiri, apa nih Bu, pesan-pesan nih khususnya untuk kaum-kaum milenial, bagaimana sih rasanya menumbuhkan cinta budaya agar tidak lekang dimakan oleh zaman? Silakan Bu Wati. Kalau pesan saya, cintailah budayamu, hargailah budayamu sebagaimana engkau menghargai dirimu sendiri. Jadi memang harus mencintai budaya, ya gimana kita mencintai diri sendiri, iya, ya kan. Tapi kalau diri sendiri ini kan pasti benar-benar dijaga, ya. Iya. Jadi kita seperti itu harus mencintai budaya itu sendiri. Mungkin pesan-pesan dari Pak Agus nih Pak, kan sudah lama sekali ya, seni itu sudah menjadi diri lah ya, sudah melekat kepada diri sendiri, bagaimana Pak? Karena kan kita ini butuh penerus, iya, ya Pak, kita butuh regenerasi ke depannya, bagaimana nih Pak? Untuk pesan-pesan kepada anak-anak muda sekarang lah, untuk bisa lah mencintai budaya-budaya Indonesia, silakan Pak. Ya pesannya kepada anak-anak muda, istilahnya kepada anak-anak muda, ya terutama kali adik-adik yang masih di sekolah dasar sampai menengah kan itu kan, itu agar supaya dia cinta kan itu, mencintailah budaya dan pelajarinlah dulu sejarah dulu bagaimana kan itu, karena apapun ceritanya warisan ini memang harus betul-betul harus kita pelajarin kan itu. Jadi kalau sudah kita pelajarin, dia paham itu tentang budaya, itu saja. Oke, luar biasa sekali. Tadi pengen harapannya punya yayasan gitu Pak. Itu harapan punya yayasan udah dari lama atau baru-baru ini aja Pak? Udah lama sih. Sebetulnya sudah lama sih. Sudah lama ya? Kalau sekitar ada sekitar hampir
8 tahunan juga sih. 8 tahun. Iya. Tapi memang kalau misalnya di Jawa kita katakan memang banyak ya sekolah sinden mungkin ya, ada. Tapi kalau di Kota Medan sendiri seperti apa, Pak? Enggak ada. Belum kalau ada. Kalau di Medan sendiri ya masih individu lah, sanggar-sanggar mungkin banyak. Kalau sanggar Jawa itu mungkin kalau di Medan ada, di Perbaungan pun juga ada, di Marelan pun ada kan itu kan. Cuman ya termasuk seperti saya juga sanggar-sanggar lah kan. Sanggar-sanggar. Iya, ya, kalau yayasan rasa saya khusus untuk apa Jawa itu belum ada. Belum ada, tapi pengen juga ya? Pengen. Tapi kalau boleh tahu Bapak ini dari Jawa mana? Kalau Jawa Sumatera kah atau? Kalau saya memang Sumatera, Puja Kusuma lah kan itu. Puja Kusuma. Jadi istilahnya Jawa kelahiran Sumatera. Oke, okay. Kalau buat diri sendiri? Sama. Sama. Puja Kusuma iya. Juga. Tapi memang orang tua dari Jawa. Kalau orang tua dari Jawa. Oke, dari Jawa asli ya. Terima kasih Bapak Agus, Ibu Wati sudah memberikan informasi dan juga mengedukasi ya kepada masyarakat bahwa jangan lupa untuk mencintai budaya Indonesia. Iya. Cintai budayamu seperti kamu mencintai diri sendiri. Nah, pemirsa jangan lupa saksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri dan sampai jumpa.